bagus sekali. Ibu apa namanya? Ibu Sri. Ibu Sri. Hah? Bu Sri Bundo. Ya. Baiklah, nampaknya per kelompok ini nilainya sama, sama-sama juga, ya. Kalau Bapak ini tadi pertama ingin menanamkan suatu prinsip dari awal, pendekatannya namanya pendekatan inquiry namanya, Pak. Ya. Tapi tidak saya sebutkan dalam tiga ini. Pendekatan inquiry itu penanaman nilai-nilai ilmu pengetahuan. Kalau Bapak ini tadi pendekatan discovery, anak-anak disuruh mencari sendiri baru diterapkan. Kalau Ibu di sini tadi mengenai siapa tadi? Bapak itu juga termasuk bagian dari best learning, gitu ya? Problem best learning. Ada satu problem yang akan diselesaikan. Kalau Ibu ini tadi itu termasuk bagian dari project based learning. Nah, ini adalah pendekatan masing-masing. Cuma kita tak beri nama sebenarnya. Padahal kita sudah melaksanakannya. Nah, saran dari kelompok 3 dulu terhadap kelompok 4. Apa kira-kira saran? Saran pendek. Saran berlaku untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Sedikit saran untuk kita bersama sebenarnya. Lebih panjang juga seperti Bu Anang tadi. Ya, pertama kita membuka, jadi lumayan ada bagus. Tapi kabarnya, jadi kata Bunda absen sudah, tapi sebenarnya belum. Absen menyimak, belum di absen, entah siapa yang sakit hadir dan berikutnya. Lalu untuk isi PPT yang bagus tentang isi limbah. Di sini saya lihat Bunda terlalu mengulang kata-kata limbah, ya, dan juga terlalu banyak kata-kata seperti itu yang akan diulang-ulang sama seperti saya juga tadi. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, berikutnya bagian penutup, ya, lumayan bagus. Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Dari kelompok 3 ke kelompok 2. Siapa yang beri saran? Kelompok 2? Apa untuk kelompok 2? Iya. Ya. Oh, saran. Apa saran? Ah, apa saran? Pendek aja, enggak usah panjang-panjang. Ah. Lanjutkan. Iya. Kalau saran untuk dari presentasi yang disampaikan oleh Bos yang pertama tadi. Iya. Di bagian pembukaan itu tidak menurut saya tidak usah terlalu panjang, cukup berdoa dan tolong juga oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa. Saran yang begitu pendek padat. Terakhir kelompok 1. Apa sarannya? Lalu saya lagi. Sarannya pendek saja, apa sarannya? Lanjutkan. Iya. Saran. Ya, terima kasih. Yang disampaikan dari kelompok 4 tadi sudah bagus, mulai dari kata pembukaan, sampaikan deskripsinya dan juga kesimpulannya. Cuman di dalam penyampaian pembukaan tadi memang apa namanya kurang. Terus isinya juga kurang apa namanya kurang padat. Itu mungkin kata saya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi soal pendekatan. Nah, ini pada awal ini sudah kita persiapkan walaupun tidak disebutkan apa nama pendekatannya. Yang jelas kalau pendekatan inquiry ingin menanamkan suatu prinsip ilmu kepada anak-anak, itu namanya inquiry. Kalau di belakang tadi ingin supaya anak itu menemukan sendiri, baru dibuatkan namanya discovery. Kalau Bapak memberikan suatu masalah supaya dipecahkan oleh anak, itu namanya based problem, based learning. Nah, kemudian
kalau kita menyuruh suatu kelompok untuk mengerjakannya lalu kita nilai, dia menjawab, kita nilai kembali, itu namanya project based learning. Ada satu hal yang tidak tertulis juga di awal untuk kita semua, harus ada namanya ambak. Pernah dengar kata apa? Ambak. A-M-B-A-K. Ambak. Apa manfaatnya bagiku? Jadi ini bermanfaat. Ilmu yang akan Bapak berikan hari ini bermanfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau tahu hari ini, manfaatnya dalam kehidupan kalian, satu, dua, tiga, sebutkan manfaatnya. Karena orang tidak akan mempelajari sesuatu kalau hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya? Nah, pertama. Dan kemudian baru tujuan, Bapak-Ibu tadi sampaikan tujuannya. Walaupun tidak disebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, biasanya tujuan dan manfaat ini selama sejalan. Sama dengan kita nulis skripsi, kenapa? Tujuan dan manfaat, tidak sama betul. Kira-kira dekat-dekatnya sama, tujuan dan manfaat. Berbeda antara tujuan dengan manfaat yang disebut dengan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Nah, kemudian memberikan motivasi di awal. Motivasi itu disebut dengan rangsangan. Dirangsang anak dulu keinginannya, keinginan tahunya. Nah, termasuk apa yang disebut dengan menteri itu, sudah terangsang dia ingin tahu, sehingga dia bekerja dalam kelompok. Apa ya yang disuruh oleh Bapak tadi? Walaupun dia tidak kita disuruh pergi berkelompok, atau di pesakan saja, atau di dekat bukunya saja, tapi ada rangsangan dari kita, supaya dia ingin tahu. Nah, itu namanya memotivasi. Jadi kita beri motivasi. Nah, kalian berbahagia sekali anak-anak, kalian berbahagia sekali apabila menguasai ini. Kemudian kita sampaikan tadi, bermanfaat untuk kehidupan kalian, bukan saja di rumah tangga, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Tolong pelajaran ini jangan dianggap sepele. Ini adalah dasar bagi kalian. Jadi bermanfaat dalam kehidupannya, bisa dia gunakan, bisa dia pakai. Semakin dia ulang-ulang, dia pelajari, apalagi kalau dia kembangkan, semakin bermanfaat bagi dia. Nah, itu motivasi. Nah, kemudian isinya. Nah, isinya ini, kalau isinya yang lama-lama, kita usahakan berikan isinya itu yang agak terbaru. Jadi, di dalam tarikh 13 itu, buatlah dia menjadi baru. Walaupun yang lama, tapi ada sisi-sisi yang baru yang kita sampaikan. Nah, itu sangat berbahagia sekali ya. Dalam apalagi dalam teknologi ya, dalam perkembangan kehidupan dalam internet, ada hal-hal yang baru. Karena naluri manusia ingin sesuatu yang baru, ingin tahu ya, timbulkan rasa ingin tahunya, inquiry, discovery, timbulkan rasa ingin tahunya. Nah, timbulkan, kemudian berikan sesuatu yang baru. Ini baru bagi kalian. Banyak sekali hal-hal yang baru. Umpamanya dalam bidang teknologi sekarang ini di Israel ya, itu kalau Lele Lumbo biasanya di Amerika itu dalam waktu beberapa bulan itu tingkat tertingginya sampai 6 kilo, di Israel bisa 13 kilo. Ada apa penemuan baru yang diberikan oleh Israel? Peningkatan peternakannya. Ada apa yang terjadi? Nah, kemudian juga dalam bidang penguasaan bahasa. Ada guru Inggris sini. Nah, ada. Kemudian dia memberikan penguasaan bahasa Inggris perbandingan dengan bahasa-bahasa lain. Di Rusia kita berikan anak umur 4 tahun ya, bisa menguasai 7 bahasa dunia. Nah, kita ambil sesuatu yang baru di situ. Apa? Ternyata kalau kita mengajar bahasa, intinya adalah lingkungan itu harus diubah. Jadi lingkungan itu diberi nama dengan nama-nama Inggris, gitu ya. Rupanya lingkungan ini lebih berpengaruh daripada pembelajaran.
Jadi walaupun dia tidak belajar, tidak lihat hukum, tapi lingkungannya selalu menggunakan bahasa Inggris. Itu sebabnya orang membuat sekarang kita mampu bahasa Inggris, tukang bakso-nya bahasa Inggris, tukang becaknya bahasa Inggris. Jadi kemana dia pergi, dia dengar bahasa Inggris. Nah, itu sesuatu yang baru. Dia mengubah lingkungan itu menjadi seperti lingkungan di Inggris. Anak-anak kecil pun tanpa melihat buku, tanpa membaca, bisa mengerti bahasa Inggris. Ahli itu teman-teman bidang ilmu pengetahuan, bidang kamera namanya, kamera fisika kebenarannya ya, kamera. Nah itu kebenarannya selama ini tahu kita kamera itu dari barat, padahal tidak, kamera itu dari Arab, namanya Al-Hazer. Al-Hazer inilah orang yang pertama yang menciptakan kamera, baru tahu bahwa rupanya bukanlah kamera itu menangkap cahaya yang dia foto, tapi yang dipoto itu memasukkan cahaya ke dalam kamera sehingga dia tangkap. Jadi benda itu mengirimkan cahaya kepada kamera seperti bulan. Kamera itu artinya bulan. Ya, kamar. Dalam Al-Quran ada surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Jadi bulan itu tidak bercahaya, dia menerima cahaya dari matahari. Itu kamera. Dia tak percaya kamera itu, tapi menerima cahaya dari benda yang dia potret. Nah, kalau dia hitam, dia terima hitam, karena seluruh benda-benda ini bercahaya. Kalau cahayanya itu terlalu banyak, dia menjadi hitam. Karena kumpulan semua warna, kalau diaduk-aduk seluruh warna, ya jadi hitam. Jadi gelap ya. Jadi kalau warnanya terbagi, akan nampak merah, kuning, biru, hijau, muda, ungu. Yang dikatakan dengan mi, ji, ku, hi, bi, miu. Merah, hingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada tujuh ya. Sampai kepada anak-anak nanti, ada rahasia apa dengan tujuh? Iya kan? Rupanya lintas atom juga tujuh. Lintas atom itu ada tiga, ada empat, ada lima. Tapi yang terbanyak lintas atom itu tujuh. Dari lintas K sampai ke lintas Q. K, L, N, N, O, P, Q. Tujuh juga ya. Lintas atom terbanyak tujuh. Warna juga tujuh. Hari-hari dalam satu minggu juga tujuh. Ada rahasia apa dengan angka tujuh? Timbul rasa kita, anak-anak kita, rahasia apa ini? Jadi inovasinya itu merangsang rasa ingin tahu itu, itulah kepandaian guru, itulah naluri seorang guru. Timbul rasa anak-anak ingin tahu ada apa rahasia dengan angka tujuh ya. Nah, jadi kalau kita hitung juga planet mulai dari bumi kita hitung juga ada tujuh. Kita di mulai dari sudah bumi itu kan terdiri dari bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu dari bumi juga tujuh. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto juga ada tujuh. Itu namanya planet luar. Kalau planet dalam dari bumi mendekat ke matahari, yakni terdiri dengan Venus. Planet dalam, planet luar ada tujuh. Nah, ada apa lagi dengan angka tujuh ini? Rupanya banyak sekali misteri-misteri ilmu pengetahuan yang belum terpecahkan. Terutama kalau yang ada di dunia ini belum terpecahkan misteri segitiga bermuda. Sampai sekarang pun penelitian sudah bermacam-macam belum terjawab. Berapa banyaknya pesawat-pesawat Amerika dikirim untuk memantau ada apa di segitiga bermuda ada di Amerika itu ya, Amerika Tengah dan Barat. Belum terjawab sebenarnya ini. Ada rahasia. Kemudian di Spanyol ada lauk yang berbeda ya, antara zat kimianya yang dari Afrika dengan yang dari Eropa. Tak saling bertemu. Nah, dalam Quran ada cerita ya. Dalam ayat 43 dalam surat Al-Baqarah 54 surat 19 surat Maryam dan banyak lagi kayak yang lain umumnya surat Ar-Rahman ya ayat yang ke 53. Nah banyak sekali rahasia-rahasia seperti itu sehingga kita hubungkan demikian nilai-nilai religius pun masuk ke dalam
mata pelajaran yang kita ajarkan. Walaupun kita mengajarkan teknologi, tapi nilai-nilai religiusnya masuk, sehingga kita sedang mengajar secara PPK, penguatan pendidikan karakter. Di antara penguatan pendidikan karakter itu termasuk karakter religius. Masuk ya, menyatu ya. Nah, sehingga kita mengajar itu bukan hanya sekedar menanamkan ilmu, juga menanamkan sikap, tapi juga menanamkan keimanan. Nah, masuk semua dalamnya. Sehingga fungsi guru-guru menjalankan fungsi kenabian. Nabi itu artinya pembawa ilmu, pembawa berita. Nah, ternyata bapak ibu membawa ilmu, membawa berita banyak besar-besar. Itu sebabnya yang banyak masuk Islam sekarang di Eropa itu insinyur-insinyur, para ilmuwan, dokter, astronom. Itu paling banyak. Kenapa? Karena dia menemukan sesuatu yang misteri dalam bidang ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau. Nah, hal itu sudah ditulis oleh Maurice Bucquer dari Prancis. Dia dokter. Maurice Bucquer tentang asal-usul ciptaan manusia yang tidak terbatas.